Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang berhati sahabat-sahabat tergabung kantor di muka Allah, ketua gerakan di kantor di muka Allah, faktor kelupaster di muka Allah, kalari dalam kantor dan saudara pengurus rating atau tunggu lamuk adalah saudara kantor kelupangannya yang berbahagia tamu dengan pertama dan paling utama mari kita panjatkan puji dan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat hidayah dan hidayahnya sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul berbicara dalam acara rutinan yang alhamdulillah tercepat di tubuh saya. Mudah-mudahan merawihkan kejadian asal barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam kalau kita aturkan kepada kisah kita Nabi Abu Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam semoga menyukur pada saat ini dan bersyukur menyukur kepada kita sekalian selaku umatnya Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama aku sebutkan mendapatkan waktu tadi kata berbeli hidangan tepat ataupun yang lainnya kurang berkenan di hati para sahabat-sahabat kalian, saya selaku sebuah mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan bisa diterima apa yang ada di depan panjenengan alangkah dari yang kedua satu nomor dua atas kehadiran sahabat-sahabat dengan kehadiran panjenengan berarti panjenengan masih ngamuk-ngamuki kewajiban seorang anggota kantor yang kebetulan rutinan 2 minggu sekali keparung mater pulau sekaligus karung ngamuknya mutna mau kayong kena riwang-riwing ember bisa disampaikan langsung ke tuan rumah tujuh berendam tapi menyampaikan berita rapat-rapat jika tahun tua menyampaikan bisa udah ngawuru ya tetap sembuh harus ngawuru seperempat jam bulu tahlil jam tengah bubar kayaknya seperti itu walaupun keadaan kadang agak singkat di gudang selamatan dan sebagainya dan sebagainya tapi mudah-mudahan untuk giliran yang akan datang bisa tepat waktu dan bisa apa ya jadi waktu istirahatnya banyak karena kita dengan 10 wis setengah hari nembe sambutan ada ke lain-lain jam awal lah masih wong tua sing boyok tulis nempel nang buri ngapun kita tiang nem dihormati tiang suku ya orang kepenak lah ngomong tuh orang mangkat ngendaran ikut primer jadi ini sekaligus saya pesan kepada jenengan sekaligus tuh bagi sahabat tuan rumah mudah-mudahan giliran-giliran yang akan datang tepat waktu jalurnya seperti itu mudah-mudahan jadi ini kecanda kabeh dan ngapurannya gak kata kudu tak ngomong nah awalnya berbeda nyongkrum utok dewek kan tak sampai tak kabeh sih tekan pada hari ini kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun masih mengarah ke sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.